Ini ada permasalahan motor konslet ya. Dia sekringnya putus, dikasih sekring baru lagi langsung putus. Jadi ada kabel itu yang nyambung ke bodi, makanya dia langsung putus. Kita coba ya cari permasalahannya. Coba ya, dianusik ya. Kita coba lihat di sini ya sekringnya ya. Ya, tolong ya sih ya. Pasang mas sekring dulu. Ya anyar, kita coba toh. Kita coba pakai sekring baru. Kita ini kan, kita dulu kita lihat ya. Nah, kita terus kita onin, ntar ya. Kita onin asnya. Kita lihat langsung putus ya. Putus enggak? Duh. Nah, kan langsung putus ya. Jadi ada yang konslet motornya. Kita coba cari ya permasalahannya ya, teman-teman. Semoga bisa membantu teman-teman nanti kalau mengalami masalah yang sama, konslet pada motor Miyunsul City. Nanti kalau udah ketemu saya kasih tahu teman-teman. Biasanya dari sini juga bisa. Permasalahannya dari lampu. Lampu ini bisa ya putus. Terus ini kan plus ya, ada dua kan dalamnya. Nah, itu yang ininya nempel di sini bisa juga, tapi tadi saya coba enggak ada. Berarti yang lain. Kita setelah cari ada kabel yang kayak gini, teman-teman. Ini kabelnya kelupas, kayaknya masalahnya dari sini. Dari sini ya. Ini. Di belakang ban itu tempatnya. Deket kiprok nih. Biasanya dari sini dia nempel ke bodi. Coba kita solasi. Nanti kalau habis solasi dia nggak putus, berarti masalahnya dari sini, oke? Ini kayaknya dari sini loh. Sampai kayak gini kabelnya. Solasi dulu dah. Kita solasi dulu. Ini ya, aduk. Ini tapi udah saya solasi. Semoga dari sini masalahnya. Biasanya dari sini, teman-teman. Kita coba saya pakai sekring baru lagi. Ayo ini masukin dong. Oke, kita onin, kita nyalain. Ini udah on ya. Kita nyalain motornya. Nah, kan? Udah nggak putus lagi, berarti masalahnya dari yang depan tadi itu konslet. Oke, teman-teman, mantap. Salahnya dari situ loh. Wis, mari. Mas Nok, lo punya YouTube ya? Tidak lo bawa nonton nanti kok. Taman barang ya?